Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Ica di Mojang Reptil. Nah teman-teman, karena kemarin banyak yang nanya kenapa nih Ica tuh lama banget gak ngonten, adalah kurang lebih 2 bulan lebih mungkin. Nah kali ini Ica mau sedikit klarifikasi, kenapa sih Ica tuh kayak ngilang gitu aja, bener-bener kayak ngilang gak konten nih gitu. Bahkan di dunia pereptilan pun Ica gak terlalu aktif kayak kemarin-kemarin, bener-bener ngilang gitu. Nah di sini karena bener-bener banyak nih yang nanya, kak kok gak ngonten lagi, kak kenapa gak upload lagi video. Banyak banget tuh yang nanya di Instagram, di komen-komen YouTube, di video lama gitu. Sekarang Ica mau kasih tahu nih ke kalian. Jadi emang apa ya, dari 2 bulan ke belakang, 2 bulan ya, 2 bulan kurang lebih gitu, Ica emang ada 1-2 hal yang emang Ica harus bereskan. Jadi ada kendala lah buat ngonten, Icanya enggak bisa gitu. Makanya Ica kemarin sempat pulang dulu, enggak di sini, enggak di Sumedang lagi. Sempat pulang dulu karena kontennya juga berhenti dulu, istirahat dulu. Tapi next time untuk kedepannya, Ica gak bisa bilang sih maksudnya kenapa Ica gak ngonten ya. Intinya ada kendala aja gitu, sesuatu yang harus Ica bereskan. Tapi sekarang udah beres alhamdulillah. Next time, ya mulai dari sekarang dan kedepannya, Ica bakal ngonten lagi, nanti nemenin kalian lagi. Nanti kalian yang udah nanya-nanya, teh ngonten lagi, jalan-jalan lagi, hunting lagi, herping lagi gitu, main-main lagi sama rambuknya, sama ular-ular yang lain juga. Nah buat next Ica bakal upload lagi, entah itu misalnya seminggu sekali, pokoknya bakal ngonten lagi. Nah buat teman-teman juga, kalian boleh nih di sosmed Ica, mau di Instagram, mau kalian komen di postingan terbaru Ica juga boleh di YouTube. Kalian maunya konten apa sih gitu, karena next time ayo kita ngonten lagi, kita seru-seruan bareng lagi, kita main ular-ular lagi, kita cari hewan ke hutan, hunting lagi. Ica pokoknya udah siap banget nemenin kalian lagi. Nah terus karena kemarin-kemarin kan Ica gak di YouTube aja ya berhentinya, di sosmed pun jarang kayak posting kondisi peliharaan-peliharaan. Baru kemarin-kemarin, baru seminggu kemarin mungkin, atau Ica posting lagi. Terus ada yang nanya kan, kak rambunya kemana kok gak muncul lagi, kak kok gak pernah posting-posting lagi rambu sih, rambunya mana, ada gak, ada gak. Bahkan sampai ada yang ngira rambunya mati ya, makanya mantennya berhenti gitu. Enggak kok teman-teman, nih rambu tuh ada, sehat, bener-bener sehat sekarang, ada gak kemana-mana. Dan nanti bakal Ica ajak konten lagi. Kalian yang kangen Ica ngajak main rambo, mau itu berenang, mau ngajak main rambo ke hutan, nanti Ica bakal ada lagi update kondisi rambo, ajak rambo main lagi, ada. Gak kemana-mana, cuma emang bener-bener Icanya emang ada sesuatu aja, makanya berhenti. Rambo tetap ada sama Ica, tetap dirawat, tetap suka diajak main, cuma emang Icanya gak expose aja, kayak gitu teman-teman. Nah karena Ica belum ngonten yang bener-bener ngonten, Ica ngajak kalian hunting, ngajak kalian herping, belum kan. Nah sekarang Ica mau ngasih tahu, bukan ngasih tahu apa ya, ngejawab lah pertanyaan-pertanyaan kalian. Petnya masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada. Kalau kalian mau lihat, Ica lihat ini sekarang. Yuk kita lihat beberapa pet Ica yang kalian kira tuh nggak ada. Ada. Yuk kita lihat ke belakang. Di kandang, udah di tempat pet disimpan di sini. Kalau kemarin kan di depan nih, sekarang pindah ke belakang. Kita buat saung khusus buat nyimpan pet doang, teman-teman. Tetap ada, dan tetap ada, nggak bisa kemana-manain. Ini bawah juga ada yang lagi kawin, ya. Kita lagi disatuin. Ada sih nggak kemana-mana. Ini pada emang
display semua dipindahin ke sini. Cuma kemarin emang isanya aja yang hilang beberapa waktu karena ada urusan aja. Ini nggak kemana-mana sih. Next lah, mungkin next kita review lagi pesan Ica, kita mandi-mandiin gitu. Siapa tahu kalian kangen kan gitu. Yang biasanya Ica tuh kayak tiap minggunya tuh pasti ada aja kan ngajak ke kalian, ngajakin Rambo main lah atau hunting atau apa gitu. Next time kedepannya kalian juga bisa komen di video ini atau di video sebelumnya kalau misalnya kalian kak pengen konten ini dong gitu, udah lama nih kangen, kalian boleh komen di bawah. Pokoknya dalam waktu dekat next minggu-minggu berikut Ica bakal konten lagi. Nah buat teman-teman ajakin juga nih temennya yuk nonton lagi gitu, karena emang next time Ica udah bakal konten lagi. Nah makasih buat teman-teman, segitu aja dari Ica. Jangan lupa like, comment, subscribe and share juga ya.